Sekarang saya dan teman saya sudah berada di rumah Pak Hadi. Nah, Pak Hadi ini merupakan seorang seniman yang masih melestarikan alat musik Indonesia, contohnya angklung, tendang, dan gamelan-gamelan yang dibawa ini. Nah, penasaran kan siapa Pak Hadi itu? Mari kita dengarkan cerita-cerita dia dan bagaimana dia memperjuangkan ini semua sampai dia bisa menghidupi keluarganya dan memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk melestarikan alat musik Indonesia. Bye. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Hadi, seniman yang masih mempertahankan alat musik angklung, gendang, dan gamelan dan alat musik lainnya. Siapa sih Pak Hadi tersebut? Bapak boleh perkenalkan. Nama saya Hadi, tinggal di Tambun Selatan, Jati Mulia, Kasih Timur. Baik. Nah, Bapak, saya mau nanya nih. Kan tadi saya sudah menjelaskan kalau Bapak ini adalah seorang seniman. Jadi pekerjaan Bapak sendiri lebih spesifiknya apa nih, Pak? Ya, pekerjaan saya staf. Ini kalau satu minggu lah ada job, bangunan campur sari. Kalau nggak ada job ya main angklung paling ya seminggu berapa, dua kali, tiga kali keliling paling. Nah, cuma itu main angklung aja, keliling ngamen angklung. Jadi sekalian keliling untuk ya. Ini ya, olahraga, sekalian memberikan dampak positif juga ke lingkungan. Ya, sekalian olahraga lah. Ya. Terus kita langsung aja ke tahap pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak, ini kan kita sudah masuk ke zaman globalisasi, ada nggak perbedaan sosial atau lingkungan yang Bapak lihat di zaman sekarang dan zaman dulu? Ada nggak perbedaan yang tersendiri? Untuk perbedaan ada sih, ada. Untuk mencari alat musik tradisional asli sekarang sudah sulit. Sudah makin langka. Ditemukan ya. Karena sekarang sudah memakai semua kebanyakan ada mulai ini alat elektrik ya. Ini alat elektrik. Alat apa musik, jadi alat musik tradisional sudah mulai hilang, agak susah. Baik, jadi disimpulkan kalau misalkan mencari alat musik tradisional yang benar-benar asli ini sudah mulai pudar lah ya, ke daerah-daerah. Baik, harus ke daerah. Baik. Oke, selanjutnya ya Pak. Ya, selanjutnya ada. Ya, untuk ini lah, untuk generasi penerus. Ya, untuk generasi, maksudnya ya kalau bisa untuk generasi penerus zaman sekarang ya jangan dibudayakan. Ya, jangan sampai hilang lah anu musik-musik tradisional. Ya, jadi harus dipertahankan musik tradisional. Masalah itu kan warisan leluhur nenek moyang kita juga. Berarti menurut Bapak generasi penerus ini udah jarang sekali untuk bermain alat musik tradisional ya?
sedangkan dulu selalu banyak sekali masih menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dan macam. Sekarang mulai berkurang ya, Nah, untuk dari sisi pekerjaan Pak, kira-kira apa nih perbandingannya? Pekerjaan Bapak, mungkin dulu masih banyak panggilan-panggilan acara, sebuah acara. Sekarang mulai berkurang karena digantikan oleh band-band anak muda untuk mengisi pernikahan gitu. Untuk pekerjaan ya sementara ya kadang-kadang ya kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang. Tapi kita insya Allah selesai. Ya, bisa mempertahankan inilah alat musik tradisional ya. Di zaman yang serba modern sekarang ya. Oke, sekarang kita akan nanya pertanyaan kedua nih. Apakah kearifan lokal atau budaya seperti ini, Pak, harus masih dipertahankan di zaman yang sudah modern? Ya, kalau bisa ya anak muda sekarang ini harus belajar. Jadi, pokoknya alat tradisional ini harus dipelajari. Jadi di sekolah juga ya ada yang ngajarin gitu kan. Tetap dipertahankan ya. Budaya maksudnya itu kan budaya. Jadi intinya kita sebagai anak muda harus belajar. Tidak perlu dicintai, nggak perlu ahli. Yang penting kita sebagai anak Indonesia mengenal alat musik. Harus mengenal di alat musik tradisional. Terutama di sekolah-sekolah lah, terutama di institut pendidikan. Di institut pendidikan tuh harus ada lah. Karena ini merupakan jati diri bangsa ya, Pak. Iya. Budaya kan generasi penerus. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara mengajak anak muda untuk melestarikan musik tradisional? Yang dimana anak-anak zaman sekarang menganggap alat musik tradisional sudah ketinggalan zaman atau kuno. Nah, di sini ini kita membahas ketimpangan sosial, Pak. Jadi anak-anak zaman sekarang sudah menganggap alat musik tradisional itu sebuah hal yang kuno. Gitu. Ya, harus belajar. Intinya harus belajar lagi. Harus belajar. Jadi di sekolah itu juga harus ada gitu alatnya. Harus diadakan. Jadi lah buat pas nyantai-nyantai gitu kan, daripada apa ngisi kosongan bagaimana gitu, ada kegiatan nongkrong-nongkrong yang enggak jelas diadakan ini latihannya eskul lah ya, sejam setengah jam lah, enggak apa-apa tuh mengenal musik tradisional. Ada nggak pesan Bapak sebagai seniman yang sudah profesional untuk anak-anak zaman sekarang, untuk anak-anak muda Indonesia, gimana caranya membangun, melestarikan dan mengenalkan budaya-budaya Indonesia keluar negeri? Ya, buat anak-anak muda ya ini aja kalau jangan lupakan ini apa, budaya Nusantara, budaya terutama budaya ini tradisional ya, jangan sampai kayak budaya kita di apun sama negara lain, kayak telepon rokok dulu pernah kan gitu ya, punya negara lain. Tapi alhamdulillah sekarang udah ini bisa tetap apa, telepon rokok orang Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah untuk teman-teman yang nonton khususnya, kita harus bagaimanapun zaman berkembang, kita harus mempertahankan budaya kita. Jangan menghilangkan jati diri bangsa kita, kebinekaan tunggal ika kita jangan sampai hilang. Karena bagaimanapun budaya sangat penting dan sangat melekat bagi Indonesia. Oke, sekarang wawancara sudah selesai. Kita langsung aja melihat Pak Hadi ini memainkan alat musik, teman-teman. Ayo kita lihat. 3.
Hahaha.